Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dari Mahilewa, tanah merdeka, tempat Ngadu dan Baga berdiri menghimpun anak cucu keturunan. Cinta bakti untuk Ibu Pertiwi kami sampaikan. Saya Arnold Swea, co-founder Gerakan Eganua, mengucapkan Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia. Jaya selalu!